Tuh ya, kita beli dua juga. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini gue bakalan kasih tahu tutorial kayak mana caranya memasang ini ya guys ya, apa sistem CSOP ya guys ya, anti command block club ya guys ya. Jadi ini guys, kalau kalian pengen buktinya guys ya, oh ya guys ya, kalau kalian perlu bukti lagi gue bakalan ngebelinya guys ya. Nah ini guys ya, kita bakalan coba ngebelinya guys ya, sabar. Kayak ini guys, ini unveil harga cuma 300 dolar dong guys ya. Hah, murah. Oh iya guys, gue lupa guys ya, kita itu kagak bisa ngebeli. Ini guys, gue udah ketemu shop orang ya guys ya, kita bakalan coba ngebeli aja guys ya. Kita beli tuh, dapat dua, bayangkan pencet dua kali guys ya, bohong amat. Tuh ya, kita beli dua juga biar dia kaya guys ya. Kita beli juga guys tuh biar dia kaya guys. Tuh bisa kan guys, anti command block ya guys ya. Kalau kalian nggak percaya nih guys ya, kita lihat belakangnya, nggak ada command block sama sekali, pure pakai itu guys ya. No ya, biar kalian percaya guys ya, sabar sabar. Pencet anjir, nah guys ya, nggak ada command block sama sekali guys ya, bodo amat ya guys ya. Ini shop orang ya guys ya, tuh CS has been protect, soalnya ini CS orang ya guys ya. Ya gue gak ada yang kira beli guys, seperti kita pasang. Wah kok gak bisa masang, kok bisa. Nah oke okay guys ya, pastikan kalian kalau bisa pakai CS shop ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke tutorial guys ya, tapi video ini jangan lupa di like sama di klik tombol subscribe itu guys ya, atau berlangganan gratis itu guys ya, jangan sampai lupa guys ya. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Nah guys, jadi kalau untuk pemasangan ini guys ya, apa CS shopnya itu guys ya, kita harus yang pertama-tama itu masuk ke server yang udah kita buat itu guys ya. Kalau kalian nggak bisa buat server, kalian bisa cek di deskripsi atau lihat video yang ini guys ya, yang ada ini nih, ini itu. Kita langsung aja masuk ke plugins. Sudah di sini kita klik aja langsung CSOP. Ini guys ya. Nah, ini kan udah ada CSOP. CSOP. Ya guys ya. Nah, ini udah ada. Tinggal download aja pokoknya yang paling atas. Itu masuk di server guys.